Imam Syafi'i pernah mengatakan, jadikanlah diam itu sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berfikir. Ada saatnya untuk diam. Setiap orang berhak untuk menyuarakan pikiran dan opini-opininya kepada orang lain. Setiap orang berhak meneriakan pendapatnya di muka umum. Tapi setiap orang juga punya hak untuk tidak mendengarkan atau mengkritisi bila pendapat itu bertentangan dengan apa yang dia harapkan. Apakah semua pikiran dan pendapat harus disampaikan di depan umum? Tidak semua. Karena belum tentu semua orang bisa memahami suara hati kita. Apalagi banyak kalimat dan ide-ide yang akan disampaikan tersebut mungkin saja harus dijaga atau disaring dahulu sebelum dimaklumatkan ke muka publik. Biar terjaga kondisi yang kondusif dari ucapan dan ungkapan yang dikeluarkan, yang bisa saja buat penilaian orang lain lepas kendali atau dinilai lebih tajam dari pedang yang menusuk. Karena dari perkataan yang telah diucapkan itu tidak akan mungkin ditarik lagi dengan kata maaf, karena sudah membekas bagi orang lain yang mendengarkannya. Untuk kewaspadaan dan menjaga setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi bila berbicara, maka diam adalah pilihan yang terbaik. Sebab tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata, atau semua pikiran harus diungkapkan ke depan umum tanpa adanya perhitungan dan pemikiran yang baik terlebih dahulu. Lebih baik diam tapi mengerti, daripada berbicara tapi tidak tahu apa-apa. Karena terkadang diam itu bijak, dan proses pendewasaan berpikir seseorang. Dia tahu, saat dia bicara, akan banyak orang lain yang akan tersakiti. Diam adalah pilihan bijak. Biarkan saja pembuktian yang bicara. Diam langkah terbaiknya daripada menyampaikan sesuatu tapi melukai hati orang lain. Diam itu bukan keputusasaan atau tidak melakukan apa-apa, tapi daya upaya selektif dalam menyuarakan pikiran dengan kata-kata. Karena kebanyakan orang itu penasaran, bukan karena peduli. Daripada bicara kelihatan bodohnya, lebih baik diam, karena tidak semuanya harus dikatakan. Diam juga jawaban yang memiliki kekuatan buat orang lain. Seperti kata orang bijak, sebaik-baiknya kesabaran adalah saat engkau lebih memilih diam. Padahal emosimu sedang meronta ingin didengarkan. Dan sebaik-baiknya kekuatan adalah ketika engkau memilih tersenyum. Padahal ada air mata yang sejak tadi tak mau dibendung. Ada saatnya kita bicara. Ada saatnya kita mendengarkan. Bicara agar orang lain mengerti. Mendengarkan agar kita bisa paham. Ketika tak punya pilihan lain, diam sajalah. Dan coba untuk menerimanya. Ada saatnya menjadi orang yang kuat, tapi jangan pernah berusaha menjadi manusia yang sok kuat. Tidak selamanya menjadi orang terabaikan itu tidak dibutuhkan orang lain. Karena orang lain itu akan sadar dia bermimpi di saat dia sudah terbangun.
Ada saatnya percayamu dikhianati, sabarmu sampai pada titik menyerah, harapanmu berhenti, mengalah, lelah, dan harus melepaskan seseorang. Bukan karena tidak mencintai lagi, tapi demi menjaga hati agar tidak terlukai lagi. Namun, tetap memaafkannya. Diam adalah jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.